Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan apapun, karena Nabi Muhammad sudah cukup ya, semuanya ada pada beliau itu. Beliaulah lambang karunia Allah di alam semesta ini ya. Karena itu, apalagi kalau hanya cuman sekedar minta urusan dunia ya, minta urusan materi. Bahkan beliau pernah menyatakan, andai kata beliau mau, beliau bisa mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Allah, Gunung Uhud itu semuanya dirubah menjadi emas ya. Tapi tidak kemudian itu dilakukan, karena kemuliaan, kehormatan ya, keagungan seseorang itu letaknya bukan pada materi, tapi sejatinya kemuliaan, kehormatan dan juga keagungan seseorang ketika dia hidup di dunia itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan beliau. Nah, ada satu permintaan yang diajarkan oleh Allah. Kalau mau minta tambahan itu, mintalah tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku. Apa yang minta ditambahkan? Minta tambahan itu, bukan minta tambahan harta, bukan minta supaya jabatan semakin naik, enggak. Mintalah tambahan zidni ilma. Karena itu, kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini, keberadaan kita tidak ada lain, tidak ada bukan, tujuannya mudah-mudahan masuk dalam makna Rabbi zidni ilma. Ya Rab, tambahkanlah untukku ilmu. Karena dengan ilmu inilah manusia akan menjadi paham dan mengerti apa yang semestinya dia lakukan di dalam kehidupan di dunia ya. Menjadi paham dan mengerti bagaimana tugas utamanya ketika dia hidup di dunia ini. Rabbi zidni ilma. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, yang dengan tambahan pengetahuan dan ilmu ini kita harapkan akan semakin baik ibadah kita, semakin baik hidup kita, semakin baik pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.